masuknya pada jurus dasar. Iya, kita masuk ke jurus yang kelima. Memperbaiki fungsi keseimbangan tubuh ginjal dengan cara menormalkan fungsi otak kecil yang terdapat di bagian belakang kepala, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan kebiasaan mabuk dalam perjalanan, juga berfungsi membangkitkan kepekaan indera keenam kita. Selamat menyaksikan. Muhammad Rasulullah sallallahu. Iya. Sekali dan dicoba di rumah. Ya. Kita bahas jurus 6 untuk ginjal. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah SAW. Iya. Bagi kumpulan bisa mencontoh video ini. Dan salah sedikit atau gerakan yang tidak tepat, mohon maaf. Ini untuk mendidik para calon-calon anggota kita. Iya. Sekarang kita masuk kepada jurus 7. Jurus 7, dasar 7, ini manfaatnya adalah untuk jantung. Ya, jantung. Untuk jantung. Bagi yang bermasalah soal jantung, jadi jurus 7 ini sangat top cerak ya untuk mengobati jantung kita. Kita lihat. Ini teman. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ini jurus 7. Sekarang kita balas jurus 7. Kanan depan. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jurus 7. Untuk jantung, ya, kesiapan jantung. Sekarang kita masuk kepada jurus 8. Yang mana jurus 8 ini adalah sangat bermanfaat bagi kita yang mempunyai penyakit diabetes. Diabetes mellitus. Ya, untuk kencing-kencing batu, nah ini sangat bagus ini, ya. Sangat bagus. Kita lihat jurusnya tidak terlalu sulit. Seperti ini, kalau kiri depan, pada tangan ini dipelat. Nah, yuk kita coba. Kiri depan. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah SAW. Iya, yeah. Itu jurus 8. Ya, yeah. Kita balas. Kanan depan. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu jurus 8, penggunaannya untuk mengobati diabetes, gula darah, penyakit gula. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekarang kita masuk kepada jurus yang ke-9. Manfaatnya untuk apa? Jurus yang ke-9 ini manfaatnya untuk memperbaiki pinggang belakang, ya, tulang belakang terlebih di bagian pinggang. Jurusnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian putar balik, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Aduh.
Kita coba dengan gerakan. Ya, kalau perhatikan. Kiri depan. Kalau kaki kiri depan, berarti tangan kiri nanti yang akan kita tarik. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Saya mencontohkan saja, sudah mulai berkeringat ini. Ya, sengaja dilambankan dan tidak terlalu cepat, tapi sudah mulai membuat badan terasa panas gitu ya. Nah ya, baik, kita balas jurus D9 untuk pinggang. Ya, kanan depan. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu jurus 9. Cek ya. Untuk pinggang. Ya. Untuk pinggang kita. Sekarang kita masuk jurus terakhir ya. Bagi pemula. Calon anggota harus paham betul dengan jurus 1 sampai 10 ini. Jurus 10 sangat gampang ya. Ini bisa mengobati penyakit bagian kepala apapun bentuknya. Batuk, ingusan, pening, puyeng, nah ya. Ini untuk obatnya ya. Nah, jurus ini. Ya. Yeah. Dia. Yeah. Yuk, kita coba dengan jurus kiri depan. Siap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bang. Ya, itu jurus 10 untuk kepala. Ya, balas kanan depan. Siap. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itulah jurus-jurus dasar yang ada di olahraga pernapasan Mahatma. Maju, sehat, bersama. Selamat mencoba. Semoga jurus demi jurus bermanfaat untuk kesehatan badan kita. Jangan lupa selalu diawali dengan La ilaha illallah, tahan, kemudian diakhiri dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jedah antara La ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah itu selalu dibarengi dengan zikir, zikir, zikir dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam hati, kalau bisa dengan ucapan, tapi terdengar oleh kita saja. Itu lebih top cer lagi. Ya, luar biasa. Semangat dan selamat mencoba.